Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan juga tekan tanda lonceng untuk mengetahui review produk Shopee di setiap harinya. Terima kasih. Beberapa komentar mengatakan di Instagram itu, Kak, tolong dong review pas ini. Jadi baru sekarang saya review. Mohon maaf ya, Kak, requestnya itu ada kalau nggak salah pada bulan November lalu. Nah, nama item ini adalah apa ya? Oke, sebelum kita mereview item yang ada di sebelah saya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan juga Anda bisa mengetik atau mengisi kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun yang namanya request terkait dengan produk Shopee Paris. Oke, kita kembali ke item yang ada di sebelah saya. Tas cantik dan manis ini, yang colorful ini namanya adalah tas Carliza. Oke, tas Carliza dari Shopee Paris. Cantik ya, perpaduannya itu adalah warnanya peach dan juga yellow. Oke. Di sini juga ada apa namanya? Flipnya itu baru, modelnya baru ini. Saya belum pernah menemukannya dan ini adalah model yang baru gitu. Oke, sebelum nanti kita kupas, kita bahas dulu dari luarnya. Jadi untuk bahan dari tas Carliza ini adalah kulit PVC. Untuk colornya itu adalah combination-nya itu antara yellow dan juga peach. Di sini ada peach. Nah, di sini ada tas cangklong yang bisa diatur panjang pendeknya. Oke, jadi tas Carliza ini terkesan mewah banget loh ya, Kak. Nah, untuk yang namanya karakteristiknya di sini ada yang namanya tulisan Shopee Paris-nya. Oke, di sini. Lalu untuk dimensi dari tas Carliza dari sini ke sini itu adalah 21 cm. Sedangkan lebar ini adalah 5 cm dan untuk tinggi ini adalah 15 cm. Oke. Untuk yang namanya tipe dari tas Carliza ini adalah slim bag. Untuk stylenya itu adalah festival. Nah, untuk cara membukanya begini nih. Ini tinggal diklik ya. Sorry, kita tutup lagi ya. Nah, caranya adalah di sini ada dua tombol, tinggal ditekan aja. Dia akan terlepas. Adalah cover penutupnya, modelnya baru ya. Lalu untuk resletingnya terbuat dari yang namanya kulit PVC berwarna peach. Ini bagian dalamnya bagus banget. Nah, di sini masih ada kantong bagian dalam tapi tidak ada resleting bagian dalamnya. Oke. Terus di sini juga ada yang namanya itu pengawetnya. Ini loh yang mau saya ambil, ini masih ada brand Shopee Paris-nya di bagian dalam. Oke. Inilah dia tas Carliza dari Shopee Paris. Tasnya cantik banget dan yang namanya colorful banget. Untuk Anda yang happy dan ceria bisa menggunakan tas Carliza sebagai produk tambahan di tahun baru 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.